Hey yo, hello, what's up gengs, welcome back to Sandiwin on channel si Sunda Gaming. Welcome back again to Return Ragnarok, dimana di video kali ini gue akan melakukan quest untuk berubah menjadi Mong gengs di sini. Karakter yang dulu sebelum ada job 22 ini gue udah persiapkan dan udah level 72 nih. Dan sekarang baru bisa main lagi dan mau gue rubah untuk menjadi Mong gengs ya. Dari sini udah jobnya udah 50, levelnya pun udah 72 tuh kan gengs, kalian bisa lihat sendiri ya ini experience gue. Jadi langsung saja kita proses untuk berubah menjadi Mongnya gengs. Oke, pertama-tama kita harus ada di Frontera ya. Nah di sini nih di Capitolina Abbey ya, itu dari gua tadi berangkat dari Frontera ke atas terus ke kanan. Nyampe lah di sini dan kita harus menghadapi si Guardian Mong ini gengs. Tell him, habis itu I wish to become a Mong. Setelah itu kita pergi ke sini nih gengs ya. Oke, kita masuk ke bangunan, kita lewat bawah ke sini naik. Terus kita menghadap si Sensei Mohae gengs ya. Nah, di Sensei Mohae ini kita tanya aja langsung. Pertama yes, ya kan? Terus keduanya itu kita coba yes dulu lah. Nah, kita ternyata disuruh untuk ngumpulin barang dulu ya. Ini setiap orang beda-beda nih gengs untuk questnya nih gengs ya. Ada yang disuruh ngumpulin beberapa set item gengs. Gua ini disuruh ngumpulin 10 Tooth of Bed, Beer Food Skin, dan 20 Poison Spore. Kita tulis dulu di notepad nih, jangan lupa nih. Jadi kita akan hunting dulu sebentar. Come on, kita hunting. Oke gengs, sekarang barang-barangnya sudah ada di tas gua. Ini quest kita tadi adalah Beer Food Skin sebanyak 5 sebenarnya atau 4. Terus ada Tooth of Bed-nya sebanyak 10 biji doang. Sama Poison Spore-nya sebanyak 20 biji gengs. Gua udah farmingin dengan menggunakan cara gua dan gua transfer menggunakan kapra gengs ya. Jadi langsung saja kita lanjut menuju si Muhai ini ya kan, kita untuk memberikan segala jenis barang-barangnya guys ya. Come on. Excellent. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ini disuruh untuk pergi ke si Toha ya. Toha itu dia berada di luar. Nah, di sini nih guys, nih letak si Toha. Nah, Toha ini kita di sini jawab beberapa pertanyaan gitu, terus nanti apa namanya? Kita akan disuruh maraton kalau nggak ngambilin jamur, gengs ya. Gengs harus mengulangi kalimat-kalimat yang dia berikan, gengs ya. Jadi kita coba I seek the path, terus of enlightenment, terus we mong shall hold true to what we believe. Bentar, to what we believe, terus and will of the teaching. Habis itu we learn, habis itu in nomine, nah ini terus at spiritual, terakhir perfect. Oke. Nah kelar, habis ini dari sini kita harus dikirim lagi, kita habis pertanyaan-pertanyaan di sini kita dikirim lagi untuk menuju ke si Bohai ya gengs ya. Si Bohai itu ada. Nah ini dia si Bohai ya kan, kita udah ketemu si Bohai. Terus kita ngobrol dulu, coba excuse me, Toha send me, kita Toha send me, we write holy, terus bentar,
mana ya nih, gue lupa ya, yang paling bawah gitu ya. Coba yang paling bawah, he modify my body. Nah, gathering mushroom, oke. Sekarang kita tinggal cari jamurnya, gengs ya. Di dalam. Nah, kita pilih untuk gathering mushroom, gengs ya. Lepas dulu biar nggak berat. Lagi blaze, jangan lupa. Kalau gue pakai sugesti, pakai bubble, gengs. Biar dropannya cepat keluar ya. Satu goy mushroom dan 21 net orange mushroom. Oke, gue sudah berhasil mengumpulkan 31 goy mushroom dan 21 net mushroom dan sudah selesai. Di sini kita langsung boleh pulang lalu masuk quest selanjutnya, tanya lagi si Basyu ini. Sudah, habis itu coba kita naik ke atas ya. Dan kita di sini menemui si Tomon, gengs ya. Masuk. Nah, ini dia si Tomon. Kita hanya tinggal tanya-tanya aja ini, ya kan? Oke, lalu kita diantar ke sebuah tempat juga. Tempat ini adalah kayak maze gitu, gengs ya. Kita harus kelar di maze ini, gengs. Jadi somar kita langsung tesnya aja. Pergerakannya kita lihat, bentar, takut salah. Wait, sebentar. Ini map-nya sebenarnya map-nya ada di mana? Ada di Google. Nah, ke sini benar. Setelah itu sebentar. Jangan sampai gak ada salah, kita harus ngambil area atasnya, area atas kanan. Waduh, kita heal, kita heal dulu, gengs. Lawanin, gengs, supaya nggak mengganggu, gengs ya. Oke, sudah rata. Habis itu kita naik ke atas. Habis ke atas itu ke kanan, terus ke bawah. Habis ke bawah itu bentar. Bentar. Stepnya baik-baik ikutin gua, gengs. Kita mentokin ke bawah, habis itu naik. Setelah itu naik terus ke sini. Terus bentar. Turun jauh ya kan? Turun jauh ke kanan, ambil. Masih turun jauh. Naik. Ke tengah. Naik. Tengah naik terus ke atas.
Gue diem. Kita lawan dulu, gengs, biar nggak mengganggu, gengs. Bahaya nih kita kalau matiin ya, gara-gara diganggu. Oke, sudah. Habis itu kita tinggal ke kanan, tarik terus-terus, masuk. Sudah, lolos, ya kan? Habis lolos, kita tinggal ke si... Masuk lagi untuk menghadap si Tomon. Tomon itu tadi ya, kakek-kakek yang botak, gengs ya. Mendapatkan green pot kita di sini dari si Tomon nih. Tanya aja. Nah, dapat green pot. Si green pot ini harus digunakan nanti nih, gengs. Jadi jangan sampai hilang, gengs ya, si green potnya ini. Kita gunakan di tempatnya si ini. Oke, kita keluar. Green potnya, terus ngobrol. Pertama kita yes, terus yang keduanya itu kita no, yang ketiganya yes, yang keempatnya yes lagi, yang kelimanya no, yang keenam no lagi, yang ketujuh bentar yang ketujuh yes, gengs ya. Terus yes lagi terakhir, terus enter. Oke, jadi juga mongs kita, gengs. Dan kita mendapatkan knuckle duster, gengs ya. Akhirnya. Cukup panjang perjalanan, gengs ya. Thank you banget yang udah nonton Sandi Gunawan Channel. Jangan lupa di-subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru Ragnarok dari gua, gengs ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Tenon sadena, bye-bye.